Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa, mantan Bupati Bandung Barat Abu Bakar dimakamkan di pemakaman keluarga di Cimahi. Ratusan kerabat dan juga warga mengantarkan mantan bupati yang menjabat dua periode ini ke peristirahatan terakhir. Abu Bakar meninggal dunia pada Sabtu dini hari di Rumah Sakit Bromius Kota Bandung karena sakit. Mantan Bupati Bandung Barat dimakamkan di pemakaman keluarga yang berada di Komplek Kota Mas Kota Cimahi Sabtu siang. Sebelum dimakamkan, jenazah terlebih dahulu disolatkan di masjid yang berada di komplek makam. Ratusan kerabat dan juga warga mengantarkan jenazah mantan Bupati Bandung Barat yang menjabat selama dua periode ini ke peristirahatan terakhirnya. Suasana haru terlihat saat jenazah akan dikuburkan. Selain kerabat dan warga, terlihat beberapa pejabat pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang turut menghadiri pemakaman. Menurut Bupati Bandung Barat AA Umbara, almarhum merupakan sosok yang baik dan banyak berjasa bagi perkembangan Kabupaten Bandung Barat. Pak Abu sosok yang baik di mata saya, untuk keluarga, dan tentu saja sudah banyak berbuat untuk Kabupaten Bandung Barat. Dan mudah-mudahan, dan banyak kenangan yang saya tidak mungkin bisa dilupakan. Saya jadi Ketua DPRD, Pak Abu jadi Bupati Bandung Barat, dan tentu saja ini apa di setiap ada masalah selalu bermusyawarah, dan tentu saja mudah-mudahan dengan meninggalnya Pak Abu, terutama khusus keluarga, ya, mudah-mudahan tabah dan juga menerima dan juga mengikhlaskan diri. Almarhum Abu Bakar meninggal dunia di Rumah Sakit Bromeus Bandung pada Sabtu dini hari karena sakit. Sebelum dimakamkan, jenazah mantan bupati yang menjabat dari tahun 2007 sampai 2017 ini disemayamkan di rumah duka yang berada di kawasan Lembang. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.